Makan sahur adalah hal terpenting supaya kita bisa kuat untuk menjalani puasa Power Up Ramadan selama lebih dari 12 jam. Untuk itu, kita nggak boleh meninggalkan makan sahur saat akan puasa, girls. Nah, menu makan sahur juga harus kita perhatikan dengan baik ya. Ini dia beberapa makanan sahur untuk puasa Ramadan yang bisa bikin kita kuat seharian. Makanan pertama yang paling cocok untuk santapan sahur saat puasa Ramadan adalah beras merah. Beras merah mengandung tinggi serat karbohidrat yang dibutuhkan tubuh. Makanya, beras merah bisa membuat kita jadi kuat puasa. Selanjutnya, ada oatmeal yang gak kalah bagusnya sama beras merah. Oatmeal kaya akan karbohidrat kompleks yang bikin tubuh kita jadi bertenaga. Jadi, kita gak akan gampang lemas setelah makan oatmeal untuk sahur. Oatmeal juga bantu rawat pencernaan hingga menurunkan kolesterol loh. Kemudian telur. Telur rebus memiliki kandungan protein yang lumayan tinggi loh, girls. Menurut American Society for Nutrition, protein yang tinggi bisa bikin kita kenyang lebih lama. Selain direbus, telur juga mudah dimasak menjadi olahan lezat lainnya. Seperti sunny side up, hingga balado telur yang bikin kita nggak kehabisan ide atau bahkan bosan. Lalu ada ikan. Mengandung lemak baik, ikan juga masuk ke dalam jajaran makanan sahur yang bisa bikin kita kuat puasa seharian. Selain itu, ikan juga bisa menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh kita dengan omega-3 yang dikandungnya. Jadi, kita tetap sehat sepanjang hari. Nah, yang terakhir ada yogurt yang kaya akan kalium dan vitamin D. Nggak cuma itu, yogurt mengandung probiotik yakni bakteri baik yang akan melawan bakteri jahat di usus kita. Ternyata, yogurt juga memiliki kandungan protein yang bikin kita tetap berenergi saat berpuasa loh. Nah, itu dia makanan yang bikin puasa kita anti lemes-lemes club. Semoga ibadah puasa Power Up Ramadan kita selalu diberikan kelancaran ya, girls. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube-nya cewekbanga.id. Lalu like, nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru, dan share video ini ke teman-teman kamu. Taati protokol kesehatan, dan sehat selalu ya, girls. Sampai ketemu di Cewek Banget Update selanjutnya.